kondisi lampu seperti ini ketika dinyalakan, saklarnya lampu tidak bisa nyala. Dan ketika kalian coba bongkar bagian fitting lampu di kabel bagian pas dan netral kedua-duanya ini ada listriknya, atau ketika cek dengan test pen keduanya ini nyala. Ini saya buktikan dengan menggunakan dua test pen langsung supaya lebih jelas. Ini keduanya nyala dan ada listriknya. Kemudian ketika lampu ini saya coba lepas dari dudukannya, kondisinya normal. Kabel pasnya ada listriknya, kabel yang netral yang warna biru ini tidak ada listriknya. Ini ketika kondisi seperti ini bisa dipastikan bahwa di bagian kabel yang warna biru atau kabel netral ini ada yang terputus. Ini adalah kabel netral. Kita akan coba cek di bagian sambungan. Ini adalah sambungan di kabel netral. Ya betul, ternyata di kabel netral ini ada yang terputus. Sekarang kita akan coba sambungkan. Sambungan seperti ini. Ketika sudah disambungkan kabel netralnya, kita coba, ternyata lampu bisa nyala. Kemudian kita akan coba lepaskan kembali. Ketika kita lepaskan untuk membuktikan, ternyata lampu tidak bisa nyala dan juga kedua-duanya ini pas dan netral ada listriknya. Ini adalah kondisi dari kabel netral ada yang terputus. Untuk perlu diperhatikan ketika kalian menyambung dengan menggunakan tangan seperti tadi, pastikan listrik dimatikan supaya lebih aman, kalian tidak tersengat listrik.